teman-teman. So, di video kita kali ini kita akan coba bermain lagi Anime Warrior yang udah lama tutup ya. Jadi kalau kalian baru-baru main game Roblox, terutama anime ya. Jadi dulu ada game namanya Anime Warrior, itu udah mungkin udah setahun lalu apa hampir dua setahun sih, setahun lalu sih kayaknya sih. Satu tahun lalu ada game namanya Anime Warrior, dan ya ini gamenya kayak gini. Dan waktu itu rilis, tapi entah kenapa tiba-tiba ditutup. Jadi gak bisa main, di private gitu kan segala macem. Katanya mau di revamp ulang semua, seluruh gamenya mau di revamp ulang. Jadi sekarang udah rilis nih tahun 2022, kita ngeliat ya apa yang dirubah gitu kan, pengen tahu gue. Tapi ya dilihat dari lobbynya aja udah berubah banget ya, kalian bisa lihat tuh rilis brand new framework, new progression, oke, ada casual ranked PvP, oke, ada PvP-nya cuy, battle pass, oke, battle pass kayak STD kan. ini dari ininya aja udah berubah sih ya. Ininya udah berubah, ada season-seasonnya cuy, lihat tuh. Season 1, imagine. Oke. Ya ini dari lobbynya aja udah berubah sih dari yang waktu itu ya. Waktu itu gak kayak begini gitu kan. Dan ya ini kayak gacha-gacha gitu sih teman-teman ya. Kalau kalian main Anime Dimension, ini ya mirip-mirip kayak Anime Dimension gitu lah. Cuman lebih kayak lebih HD aja gitu cuy. Lihat gak sih karakter-karakternya HD parah gak sih? Lihat-lihat. Minato, gue punya Vegeta. Ini kenapa gak bisa muter balik dia? Kenapa gue dipantatin Vegeta anjir? Gimana cara muter ini dah? Ya kalian bisa lihat tuh ya teman-teman ya. Ini kenapa bugil anjir? Oh enggak, itu belum render, Jo. Oke. Gue pengen coba gacha dulu kayaknya deh. Gue masih ada sekitar 1700 ya. Masih ada sekitar 1700, kita coba gacha dulu, kita lihat apa aja yang baru ya. Kalau nggak salah nih dua dulu ya. Mythical ini. Mythical kan ya nih namanya ya. Bintang 6 kalau nggak salah sih namanya Mythical deh. Ya, kalau nggak salah Mythical. Ini Mythical 2 ini udah paling OP cuy dulu cuy ya. Dulu udah GG Gaming nih dua ini nih. Cuman ya kita akan lihat sekarang kayak gimana teman-teman ya. Ini gua akan coba untuk lihat-lihat dulu, ada summon, ada quest, ada shop. Battle pass-nya gua penasaran cuy, bayar kah? Oh iya bayar kah? Enggak ya? Kayaknya enggak bayar. Bener, kami pas lihat ya. Jadi ya ada kayak battle pass gitu kalau kalian main Mobile Legends nih, kayak Starlight gitu cuy ya. Lihat. Apa nih? Oh, udah bisa dapat Naruto cuy. Ini apa nih? Apa nih? Uzi Shrug nani. Oh, ini kayaknya ini deh, apa sih? Kayak oh, emot. Ini emot kah? Meditate ah. Ini ada emot tapi. Ini apaan ini? Gak tahu gua, dapat gem juga, dapat ini gua gak tahu apaan ini. Kayaknya sih ini tuh cuman kayak kosmetik kalau kalian beli ya. Harga 800 robux anjir. Mahal banget, cu. Buat apaan sih? Coba gua lihat dulu ke paling terakhir ya. Siapa tahu dapat hero khusus Gaara ya. Gaara mah bisa gacha, cok. Gaara bisa gacha. Oh, ini apa nih? Zenitsu, oke. Sama dapat Naruto bintang 5 nih, Naruto Narukami namanya di sini ya. Apa ini title ya? Gua enggak tahu nih title atau apa nih, gua enggak jelas anjir, kami pasnya juga. Ya terserah kalian, kalau kalian mau beli ya beli aja sih, cuman gua enggak begitu merekomendasikan sih. Cuman ya terserah, kalau kalian mau beli ya beli aja, oke. Oke, kita ke shop ada apa aja ya, masih sama aja sih extras. Ya ini dulu juga kayak gini kan. Kayak gini percis banget sama Pak ya. Sama banget ya. Oke, shopnya kayak gak dirubah. Summon, mari kita lihat summonnya. Oke, summonnya ada yang pakai duit, ada pakai ini ya. Karakternya siapa aja kita lihat. Oke, six star-nya ya, ada Akaza. Ada, ini baru nih Akaza nih. Akaza baru, All Might udah ada kayak dari dulu. Endeavor udah ada, ini udah ada. Oh, Akaza doang yang baru ya. Akaza doang yang baru, dan dia 1% ya. Jadi ya nggak dajal-dajal banget cuy, nggak kayak di Anime Adventure ya, masih lumayan lah 1% lah. Oke, kita coba gacha ya, gue masih punya 1700, kita lihat apakah mungkin dapat gitu kan. Kalau hoki sih dapat sih. Oke. Apa tuh, kayak Genshin anjing gachanya cuy. Oke. Kita lihat ya apa deh. Oke. Tanjiro, alright. Siapa nih? Oh, Joro, oke. Ya ini tadi ada kayak kuning-kuning, apa kayak itu artinya gue dapat bintang 5 atau apa gitu. Kuririn. Ini siapa? Sasuke nih. Ini apa nih? Guido. Oh, Guido. No icon pula, imagine. Untuk game yang udah tutup lalu buka lagi, katanya udah rilis tapi masih ada begitu ya, imagine gak sih? Apa nih? Apa nih? Oh, Inosuke. Oke. Mana bintang 5-nya, Cok? Mana bintang 5-nya? Ini apa? Kenapa masih pada no icon dan gak jelas banget. What the fuck? Dapat Mihawk, Pak. Kan gua udah punya. Dapat Mihawk lagi anjing. Kan gue udah punya. Anjir, 1% loh guys.
anjir, 1% cuy. Gue udah punya Mihawk, tapi kenapa dapetnya Mihawk gitu? Kenapa gak Akaza, kenapa gak All Might, kenapa gak NA4 gitu ya? Urahara kayak Urahara gitu kan. Aduh, dapatnya Mihawk anjir. Oke, kita sama lagi dah. Sekali lagi, Las. Wah, ini biru biasa aja kayak gitu ya. Oh, gitu coy. Jadi kalau biru itu tuh biasa aja, tapi kalau kayak kuning ya. Kalau kuning itu dia tuh ada bintang 6-nya, coy. Alright. Mari kita lihat apakah di sini kita dapat bintang. Nah, itu dapat Gaara gua tuh kan. Gaara gampang dapatnya kan. Kalian enggak perlu battle pass anjir dapat Gaara gua udah. Oke, iya enggak dapat sama sekali, enggak dapat bintang 5, enggak dapat bintang 6, teman-teman ya. Berarti benar, kalau pas kalian gacha itu ada apanya? Ada kayak bintang yang warna kuning. Nah, itu artinya kan dapat bintang 6 ya, cuy. Alright. Ini ada PT juga sih, ada PT remaining-nya buat guaranteed 6 star dia. Sampai 120 PT remaining untuk guaranteed 5 star-nya dia cuma 90 ya. Sekali lagi gak ya? Boleh, sekali lagi lah. Gas. Ah, ini ada nih. Nah, ini ada. Ini pasti ada bintang 5 kalau enggak bintang 6 nih. Ada kuning-kuning soalnya, coy. Ada kuning-kuning. Langsung dapat gak tuh? Apa nih? Natsu. Alright. Not bad. Dapat Natsu, not bad, not bad. Bintang 5 ya, cuy ya. Itu kayak Natsu baru juga deh. Natsu baru juga tuh. Gue baru lihat juga tuh Natsu ya. Kid Goran. Oke. Okay. Tion, ini banyak karakter baru juga sih. Ini siapa nih? Roshi gak tuh? Kakek-kakek mesum anjir. Oke, gacanya ngeselin ya, gak bisa di skip gitu loh. Siapa tau dapat lagi, gue satu lagi bintang 5 kayak, bintang 5 kayak. Ya gak ada cuy, oke. Ya tapi not bad banget sih, gue dua kali gacha aja bisa dapat bintang 6, dua aja. Satu bintang 6 dapat bintang 5 gitu kan, Natsu. Imagine gak sih, ini gila juga nih. Ini gue equip. Equip kita ganti ke slot 3. Jadi ini kalau kalian baru pertama kali main ya, dia tuh kayak Anime Dimension cuy. Anime Dimension kan dia pakai 3 gitu cuy. Nah, di sini juga sama, kalian pakai 3 juga ya. Nah, kalian ganti aja tuh ya. Anjir, gue punya 2 Mihawk, satu buat apa dah? Usel aja kali ya. Buat apa dah? Apa bisa di evolve nanti ya? Gue enggak tahu juga nih. Ini game kayaknya belum ada evolve sih. Palingan kalian naikin level kayak gini nih. Gue coba kita fit. Kita langsung pakai 1 star, gak ada 2 star deh ya. 2 star sama ini gak penting juga buat apalah ya anjir. 3 bintang 3 juga gak usah lah ya. Bintang 4, jangan, bintang 4 bagus ya. Fit, Ikzo, oke, naik level gak? Oke, lumayan level 7 lah ya. Oke, kita langsung coba main aja cuy ya. Penasaran gue, ini kita udah 5 menit cuman gacha doang anjir, imagine gak sih? Oke, kita coba untuk mainnya kayak gimana. Oke, ini ada PvP-nya, ada ranked-nya. Kita coba adventure-nya deh. Masih sama gak sih? Oh, bahkan punya gua pun yang waktu dulu ya. Dulu kan emang cuma ada dua ya. Dua ini. Yang satu gua udah clear gitu kan. Ternyata ini cuy masih ada gitu sampai sekarang ya. Datanya gak hilang cuy ya. Alright. Tapi di akun satu lagi gua hilang loh anjir. Ya udahlah ya. Kita coba Saiyan Invasion aja, oke. Bos ini imagine si Waseng gak selalu datang cuy. Imagine kita main medium aja, medium. Ini kan bisa dapat Vegeta nih dari sini nih. Gue kayaknya dapat Vegeta dari sini dah, gak gacha gue. Lihat gak sih, dapat Vegeta gitu. Lumayan kan, medium 5% gitu kan. Kalau di tempat satu lagi dapatnya apa? Naruto kah? Sakura anjir, buat apa juga berguna banget cuy. Yaudah ini aja lah. Ya kita coba aja langsung dah ya. Gas start, kita coba. Kayak gimana karakternya sekarang kayak gimana gitu kan. Apakah masih sama cara mainnya kayak dulu? Kayaknya sih masih sama sih. Gue bingung gitu apa yang dirubah gitu. Ngapain dia revamp anjir. Apa yang di revamp cuk. Gitu gue bingung gitu. Oke. Iya. Oh ini agak beda sih. Agak beda ya. Agak-agak beda gitu cuy ya. Alright. Oh oke. Oke, ini lari gimana? Oh lari ini. Ini cara, kalau cara gue dulu ya. Cara dua dulu tuh gue kumpulinnya semua cuy. Kumpulinnya semua. Baru Blade Barrage. Mampus tuh semua. Gila, efeknya masih sama sih anjir. Revenger. Haukan. Gila. Oke, masih sama sih. Gak ada yang berubah cuy sebenarnya ya, kalau menurut gua ya. Kayak ya cuma mapnya doang, mapnya berubah sih. Cuman tetap aja gitu apa yang berubah cuy? Gak ada yang berubah anjir. Ya mainnya makanya nih gua kadang-kadang suka bosan main kayak gini cuy. Kenapa cuy? Karena ya begini tuh, kalian bisa lihat gak sih? Game itu kayak membosankan gitu lama-lama cuy. Emang awal-awal kalian pasti seneng gitu kan mainnya, tapi lama-lama pasti bosen cuy. Oke, okay. Ya cuma kayak begini doang udah, that's it man. Kayak Anime Dimension tau gak sih? That's it, Anime Dimension. Literally ini Anime Dimension tapi versi HD cuy ya. Kenapa lagi si Wase? Si Wase kenapa lagi anjir? Ini sekalian, ini kita sekalian showcase-in si Mihawk aja teman-teman ya.
Kalian bisa lihat nih. Mihawk lumayan GG sih. Tapi kalau menurut gue, saran gue ya, mending kalian dapetin yang Broly dulu. Broly soalnya GG parah. Ini cara ganti. Nih kalian bisa lihat ya, cara gantinya tuh ya, cara ganti player, cara ganti player lagi, cara ganti ini kalian, apa sih karakter kalian. Tinggal kalian misalnya mencet X, nah udah pakai Broly. Ini yang gue sangat recommended kalian, cuy. Nah kalian bisa tinggal pakai Saiyan Rage kalau nggak salah. Iya Saiyan Rage. Kalian bisa lihat ya. Gila OP bacu. Lihat gak sih, emang Broly ini dari dulu parah, OP parah nih Broly dari dulu, cuy. Gue sangat recommended sih. Omega nih, Revenge Rush. Meninggal lu semua lu. Omega Blaster. Boom. Gila nih Saiyan Rage. Gila OP parah apa emang Broly dari dulu nih ya. Lawan boss. Oke. Coba ke Natsu, coba Natsu. Brilliant. Oke, okay. Ya ini ya kalian bisa lihat ya, ini mirip banget sama Anime Dimension gitu kan. Bedanya Anime Dimension kan dia bosnya kayak diem gitu kan, sedangkan kalau ini bosnya tuh gerak, cuy. Kalian bisa lihat ya. Aryuno, ho, anjay, kok easy gitu, easy banget ini. Oh belum, cuy, belum kelar. Gue kira udah kelar gitu kan, masih wave 6 cuy ya. Alright, alright. Oh ya, by the way, ada beberapa karakter baru juga sih, setahu gue sih kayak ada Madara gitu. Gue lihat ada Madara, cuman gue nggak tahu itu Madara dapat dari mana. Mungkin secret unit kali ya. Mungkin bisa jadi itu secret unit itu. Makan tuh Dragon Roar. Flame Crush. Gila nih, mantep juga Natsu nih. Brilliant Flame. OP juga Natsu nih. Langsung aja lah. Saiyan Rage. Jir, OP banget Saiyan Rage ini emang. Kumpulin semua, cuy. Cara paling gampang untuk ngelawan kayak gini tuh kalian kumpulin semua, baru kalian Saiyan Rage. Mampus lo, lihat gak sih. Jir, OP parah pak Broly pak. Gue sangat merekomendasikan kalian dapetin Broly dulu sih. Broly udah GG gaming pak, satu Broly udah cukup cuy. Gak Mihawk kayak kalah sih menurut gue daripada ini ya. Broly OP parah sih. Omega Blasta. Meninggal lu semua. Oke, Saiyan Rage saatnya. Saiyan Rage. Damn bro, di Saiyan Rage so OP man. Makan lu sini lu. Jir, Broly gue mati by the way. By the way kalian bisa ngeblok di sini ya. Jadi pastikan kalian ngeblok terus cuy. Soalnya blok berguna banget coy. Dan ini bagusnya di game bisa PvP sih cuy. Final lucu round. Oke, final three, round. One, go. Jadi kalian ngebayangin game anjir. Oke. Okay. Jadi kalian bayangin game Anime Dimension tapi bisa PvP. Goblok cuy. Blocked moment. Langsung aja gua Omega Blaster bisa enggak? Aduh enggak kena dong. Revenge Rush. Mampus. Oke. Okay. Saiyajin Rush. OP parah enggak sih? Booster. Oke, gue ganti ke Natsu. Kita langsung ke Aryuno. Hoko. Kita ganti ke Mihawk. Revenger. Boom. Parah gak sih? Gila gak sih? Dan gue dapet Vegeta gak tuh? What the fuck? Hoki parah cu. Kenapa sih gue hari ini lagi hoki banget anjir? Gacha langsung dapet Mihawk. Main langsung dapet Vegeta. Gak jelas banget cu. Sangat EZ anjir. Lihat guys XP gainnya. Gila GG Gaming. Ya overall sebenarnya gak ada yang berubah sih guys. Jujur aja ya, overall gak ada yang berubah. That's, it's the same as Anime Warrior zaman dulu kayak begini gitu. Bahkan loadingnya sama semua ya, summonnya sama gitu. Ya mungkin ada beberapa unit yang berubah. Lalu ada PvP ya, PvP baru nih kayaknya. Dulu kayaknya gak ada PvP deh. Dan ada ini elemen-elemen emang dari dulu ada sih. Ini kalau kalian gak tahu nih, ya ini basic elemen aja kayak main Pokemon. Masa gak tahu sih. Menurut gue gamenya lumayan sih, lumayan ya. Cuman entah kenapa menurut gue ini game rada membosankan sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau kalian menurut kalian, gue bang seru kok bang, ya silakan main aja gitu kan. Dan ada yang tadi gue bilang ada Madara, cuma gue gak ngerti tuh Madara dapat dari mana. Apakah itu secret unit atau apa gitu, gue gak ngerti sama sekali. Jadi kalau kalian tahu caranya, kalian bisa komen di bawah aja cuy ya. Apa mungkin kita mesti PvP baru dapet. Apa nih, ranket apa sih, coba gue penasaran ranket apa cok. Alright ya, ini apa ya. Oke, ini kayaknya buat infinite nya nih, yang battle abis nih teman-teman ya. Ya ini kayaknya untuk infinite nih, battle abis nih. Jadi lumayan juga GG. Gue jadi inget dulu ada cara dapetin gem gampang ya. Jadi enggak, bukan ngebug sih sebenarnya sih, cuman mirip-mirip kayak ngebug gitu. Jadi dia tuh dapat gemnya gampang banget cuy. Makanya dulu gue gem gue tuh kalau nggak salah sampai 20 ribu, 30 ribu gitu dah.
Cuman ini gue udah pakai untuk gacha untuk habis waktu itu ya, makanya tinggal tadi sisa 1000 doang ya. Cuman dulu gem gue banyak banget gitu kan. So ya, yeah, itu aja teman-teman kayaknya video kita untuk hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau main game-nya ntar akan gue kasih link-nya di deskripsi teman-teman ya. Kalian bisa langsung coba aja game-nya. Itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe yang mau. Gak usah apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.